Halo semua, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat akun dan membuat password baru jika Anda lupa password. Ini adalah untuk versi HP. Ada dua cara untuk melakukannya. Pertama, klik menu, pilih masuk, lalu muncul kotak putih, silakan masukkan email Anda. Dan lalu klik buat akun baru. Lalu di sini tinggal masukkan saja alamat email Anda yang benar dan lengkap dan kemudian lanjut. Nah, cara lain adalah klik menu lalu klik tentang kami. Pada laman tentang kami ini scroll sedikit ke bawah sampai ketemu gabung sekarang. Sebenarnya tombol gabung sekarang ada di setiap laman menu. Nah, di sini muncul kotak putih ini, kemudian isi kolom dengan alamat email Anda yang lengkap dan benar. Seperti ini. Kemudian klik lanjut. Silakan cek inbox pada email Anda. Sistem kami sudah mengirim email aktivasi secara otomatis. Pastikan Anda mendapat email dari postbox@vanilla.com. Tampilan email seperti ini. Silakan klik tombol activate. Maka Anda akan diarahkan pada platform kami dan diminta untuk membuat kata sandi yang terdiri dari 8 karakter. Setelah selesai, ulang sekali lagi dan klik lanjut. Anda sekarang di laman depan platform kami dan bisa langsung melakukan login dengan menggunakan password yang baru saja Anda bikin. Klik masuk pada menu. Pada kotak putih yang muncul, isi alamat email yang tadi Anda pakai saat registrasi. Tuliskan dengan lengkap dan benar ya. Dan password yang sudah Anda bikin. Lalu klik lanjut. Anda sekarang berada di dashboard Anda, di mana Anda bisa mengatur akun Anda. Anda bebas mengisi semua info tentang bisnis atau produk-produk yang Anda jual atau produk-produk yang akan Anda beli. Juga di bagian sini semua, nah, bagian yang ini Anda bisa memilih tipe membership Anda. Bisa mengubah atau mengupgrade keanggotaan Anda.
Di sini karena versi HP, kami telah menyesuaikan ukurannya. Mungkin sedikit kelihatan berjejal, setidaknya bisa menggunakan HP jika Anda tidak menggunakan laptop atau komputer untuk melakukan apapun yang Anda anggap penting. Klik pada bagian produk dan layanan. Setiap tombol adalah tools atau alat yang berbeda. Ada bagian permintaan dan pesan. Anda bisa melampirkan dokumen dalam format foto atau PDF atau bahkan video dari YouTube. Informasi apa saja. Kita kembali lagi ke laman depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang galeri ini dari anggota yang sudah terdaftar. Jadi, setiap Anda klik salah satu anggota yang terdaftar, Anda akan dibawa ke laman tentang anggota kami ini, di mana Anda akan mendapat informasi tentang produk-produk dan bisnisnya. Dan juga bisa langsung mengirim pesan kepada mereka. Beginilah cara berkomunikasi antar anggota. Sekarang saatnya menjelaskan cara membuat kata sandi baru. Jika Anda lupa kata sandinya, klik masuk, lalu pada kotak putih yang muncul, masukkan alamat email Anda ketika mendaftar, kemudian klik saya lupa kata sandi. Anda akan mendapatkan email dari kami. Silakan segera cek email Anda. Lihat email dari postbox at hahavanilla.com, yaitu dari Indopanen. Klik saja mengatur ulang dan masukkan saja password baru yang sekarang akan Anda bikin sebanyak 2 kali. Seperti yang tadi, ini juga terdiri dari 8 karakter, kombinasi huruf, angka, dan simbol-simbol lain. Anda akan segera bisa login kembali dengan password yang baru saja Anda buat. Ya, seperti ini. Masukkan alamat email dan password yang baru saja Anda buat. Mudah bukan? Sekian dulu dan terima kasih banyak.